SMS ini penting kali ya? Baca aja kali ya. Hah? Ini kok cewek SMS-nya kayak gini sih sama Bang Kohar? Jangan-jangan ini si Meka lagi nih. Meka! Meka! Lu tuh mau ini apa sih? Hah? Maksud lu ngechat suami gua apaan? Hah? Ngajak ketemu. Lu bengong, gua nanya sama lu. Sosok ganti nama di nomor ini, hah? Apa sih, Kak? Apaan-apaan? Ini, lu ngechat suami gua kenapa ngajak ketemu? Lu selingkuh? Hah? Mau ambil laki gue? Suka sama Bang Kohar? Ngomong sama gue! Kak, ini nomor sama namanya bukan aku, bukan punya aku. Ya Allah, Aida! Aida! Aida, kamu tuh kerjanya bisanya nyalain Meka terus. Ibu kan dari dulu udah bilang sama kamu, suami kamu tuh gak bener. Aduh, apa sih, Bu? Ibu ungkit aja dulu masa lalu terus. Ibu ungkit masa lalu Bang Kohar. Kenapa sih, Bu? Ini udah jelas-jelas Meka kok. Aku deh, lu kan yang ngechat. Aida, kamu lihat di sini. Nomor teleponnya bukan nomor telepon Meka. Udah, lu ngaku. Lu ada SIM card kan? Lu punya SIM card lain kan? Mana sih? Mana sini? Iya, mana sih SIM card ya? Mana tas lo? Pasti sini kan? Aida, kalau Aida, bela terus. Aida, kalau kamu curiga sama Kohar, kamu tinggal telepon di sini. Susah amat sih. Ya udah, sekarang Meka pergi aja, ya. Biar ibu yang urus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah Meka selama dia berjualan, ya Allah.